Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mbok Channel. Di kesempatan video kali ini Mbok Channel mau membahas tuntas motor yang sangat-sangat unik. Motor ini berbasis Honda Grand. Apa Star ya? Ini kelihatannya kalau tidak Grand ya Star. Tapi kayaknya ini condong ke Star karena shock depan ini masih udang, pakai udang. Gini udang yang gini. Belum yang teleskopik. Seperti itu. Yuk kita ulas bagaimana modifikasinya karena di situ ada tempat belanja. Pakai keranjang dari rotan. Sambil menonton jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yuk, check it out. Oke, pertama-tama kita menuju ke lampu depan ya. Lampu depan seperti ini. Ini pakai stainless, mereknya Sans. Gambarnya wing dan ini pakai resting ala-ala C70 ya ini ya. Dan nah seperti ini jalunya. Dan ini spionnya ini pakai klasik retro. Sama yang kiri juga sama. Sama. Dan kita menuju ke depan ya ini. Ini pakai roda yang unik ini guys. Karena ini rodanya ini ternyata itu ada seperti ini. Nah, ternyata bukaan ya ini ya. Ini bukan asli ban, ini cuma variasi biar kelihatan matching sama apa namanya, sama ininya. Ini akan chrome dan dengan pasangan ruji yang melintir seperti kipas angin, kesannya kesan klasik minimalis. Spot bootnya ini pakai C70. Ini dari depan C70. Memang basicnya itu dari Astra Star ini ya. Bisa juga dari Prima. Tapi sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Kelihatan unik ya. Kelihatannya yang ini putih besar melingkar, terus yang ini hitam, yang ban tengah hitam. Yang kanan juga seperti ini. Ini pengereman masih standar pabrikan ini ya. Oke, dan ini bawaannya C70 seperti ini. Dan ini juga bawaannya C70. Lampu tadi juga iya. Kita merambah ke belakang. Nah, ini panel-panelnya sudah pakai apa ya ini? Modifikasian ini kayaknya ini ya. Karena ini pakai apa namanya? Pakai lampu tembak. Yang ini orisinil nih kayaknya. Dan spedo orisinil C70. Sampai sini orisinil semua. Ini juga kombinasi kalau C70 filternya di sini. Ini saringan udara dan kontak di sini, taruh sini. Warna putih ini ciri khas C70. Kita ke belakang. Untuk mesinnya ini Astrea ini ya. Pada intinya seperti itu. Dan ini mungkin sudah dimodifikasi sama yang punya karena ini sudah pakai tempelan stiker, bukan orisinil kayaknya. Joknya ini terpisah ini ya, ini sama ini terpisah, sangat keren. Dan juga ada pembatas ini supaya yang laki perempuan tidak boleh lekat, ini pertanda ini ya. Kita ke pembuangan ini. Knalpotnya ini orisinil ini ya, dari Honda juga, bawaan C70. Juga post step belakang sudah modifikasi sama dikasih seperti ini, apa namanya ini ya, kurang tahu, sekok standar.
Listing belakang standar. Ya, semuanya standaran. Cuma ini di chrome ini ya. Untuk tromol belakang di chrome, bannya sama. Bannya ini ukuran 225 kayaknya depan belakang. Enggak sih. 250 kayak yang belakang. Dan yang depan 225. Oke, ini post step depan tetap. Ini kickstarternya ini juga di chrome, kelihatan bersih. Oke, kita merambah ke belakang. Nah, ini ditambahi painai. Sisinya ini mungkin bisa buat belanja ini. Belanja bisa buat bawa barang, tas, dompet. Ini sosinya hilang sayangnya. Sayang ini sosinya hilang. Kalau enggak disosikan bisa hilang yang ditaruh sini. Apalagi yang punya lalai gitu hilang. Kita merambah ke kiri kan. Ke kiri hampir sama sama yang di kanan. Hampir sama, cuma ini bagian kiri. Untuk resting juga tetap modelnya gini. Ini pegangan ini. Agar enak ini ya. Enak megangnya. Pembuatan seperti ini dengan tulisan Honda 70. Untuk post step sama yang kiri, sama yang kanan ya. Dan juga ini seperti ini. Oke. Untuk yang tutup rantai ini orisinil Grand ini kayaknya. Kalau tidak salah ini Grand. Tutup rantai ini. Jadi untuk rantai ini bisa awet. Karena ya tertutup rapat. Full chrome ini guys. Ini penampakan dari kiri, dek kiri seperti ini. Ini chrome full dek kiri sama jagang alias standar samping ini juga chrome. Standar tengah juga chrome juga. Seperti ini. Ya seperti inilah. Untuk mesin mungkin standaran kayaknya ini. Cuma bodinya itu dibikin Honda 70. Sekarang kan mulai agak-agak ngetren ya. Dari basic Honda Grand dibikin Honda 70. Seperti ini penampakannya. Kelihatan necis. Wah. Nah, ini ada tulisannya, kawan. Puyuh Balap 70. Nah, puyuh itu kan burung, burung puyuh, burung nuri. Seperti itu lagunya sekarang. Sekarang lagi hit, burung puyuh, burung nuri. Nah, burung puyuhnya ditaruh di sini, burung nurinya masih di bawah yang punya. Nah, ini simbol ya. Simbol Honda ini kan asli C70 ini, simbol ini. Saya ingat betul waktu kecil bapak saya motornya juga C70, simbolnya seperti ini. Seperti itu. Kalau tidak salah seperti itu. Ini mahal. Yang mahal motor ini kayaknya ininya. Simbolnya ini. Sama tutup ini. Nah, ini mahal ini. Kelihatannya seperti itu. Keren ini. Ini sudah, ini masih orisinil guys. Dari tekstur ini orisinil. Ini mungkin ngadopsi dari mana. Oke, sekian dulu video dari Mbok Channel. Semoga kawan semua suka dengan video-video dari
Subscribe channel. Akhir kalam, bila kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.